taksi online-nya udah di depan. Itu dia targetnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Om Papo Gembul. Nah, oke sob, di vlog kali ini saya kebetulan ditawarkan oleh channel atau link saya di daerah Parung bahwasanya ada mobil yang akan dijual. Nah, lalu saya minta foto-foto dan berserta videonya. Mobil ini adalah produksi dari keluaran Volvo, lebih tepatnya Volvo 960 Royal tahun 95 warna hitam metalik, dan ini surat-suratnya lengkap dan kebetulan juga pajaknya off dari 2015. Nah, untuk kalian yang penasaran, inilah foto mobilnya, bisa dilihat di layar ini. Ini kebetulan mobilnya dengan menggunakan plat nomor 2 digit. Jadi kalau untuk pajak kendaraannya itu per tahun 850.000 per tahun. Dan ini platnya plat B Jakarta Selatan. Dan kebetulan unitnya ada di Parung Bogor. Untuk kondisinya sih secara video mesin mobil nyala, matic normal, AC dingin, dan perintilan-perintilan lainnya nanti kita cek bareng-bareng aja di TKP. Kebetulan saya akan kesana sendiri, partner lagi nggak bisa, makanya saya akan cek kendaraan tersebut di TKP. Untuk lebih jelas detailnya, pantengin terus vlog ini sampai habis, kita cek bareng-bareng. Dan jangan lupa diklik tombol merahnya agar kalian tidak ketinggalan info updatean dari kita. Dan kami akan siap-siap dulu sebelum berangkat menuju ke sana. Oke, stay tune, bye. Kebetulan tadi habis turun hujan, semoga aja perjalanan aman dan di TKP tidak hujan. Saya akan siap-siap dulu memesan taksi online, habis itu cus berangkat dulu ya mak. Bye. Kita berangkat sob, taksi online-nya dari depan. Kita berangkat sob, taksi online-nya udah di depan. Itu dia targetnya. Oke sob, saya baru nyampe di TKP dan itu target saya, Volvo 960 Royal tahun 95. Tepatnya ini di depan Masjid Al Amin, Lebak Wangi, Parung Bogor. Mau tahu seperti apa unitnya? Simak video berikut ini. Oke. Nah, oke sob, sekarang saya tepat berada di depan mobilnya. Ini dia Volvo 960 Royal tahun 95 automatic transmisi dengan kapasitas mesinnya 3000 cc 24 valve 6 silinder. Dan ini kebetulan saya ditawarkan oleh salah satu lapak yang mungkin kalian sudah kenal, yaitu Harry Ewon, bahwasanya ada mobil Volvo Royal kondisinya masih good looking. Kalau dari secara eksterior sih masih bagus, lampu-lampu juga masih bening, dan ini platnya 2 digit. Kita kiterin dulu yuk. Untuk kondisi kap mesin sih masih ngaleng,
warna hitam solid. Dan itu velgnya memakai ring 15, bawaannya Royal dengan center dope lengkap. List pintu kromnya masih utuh. Dan ini lambangnya udah kemakan umur. Dan ini tampak belakang dari mobil Volvo 960 Royal. Untuk stop lampnya sih masih uyuhan. Bempernya juga dalam keadaan masih good, tidak ada growak. Ini antenanya nggak ada, jadi tidak naik turun. Ya mungkin untuk bagian eksterior sih seperti ini sob keadaannya. Center dop lengkap. Keadaan atapnya juga bagus. Tinggal dipoles-poles sedikit. Lis bodi pintu masih utuh semua, side kit juga masih utuh semua. Ya pokoknya seperti inilah kondisi dari target kita hari ini. Pokoknya untuk bagian kondisi eksterior segini aja udah uyuhan. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, wah ini sayang sekali nih, udah dicat. Untuk keadaan door trimnya sih masih original, cuman ininya aja nih dicat. Aslinya sih nggak warna hitam. Lalu untuk keadaan jok-joknya sih bagian depan masih original. Untuk bagian electric seatnya nih kita belum nyoba. Oh masih normal. Maju mundur sebelah kanan. Dan untuk keadaan wood panelnya masih ori. Dan itu untuk head unitnya masih bawaannya sob kaset. Steernya masih original. Sun visor lengkap. Plafon masih ori itu. Seperti itu. Sekarang kita cek bagian kursi penumpang. Door trimnya masih bagus, masih original. Joknya juga masih original bagian belakang. Kerainya juga masih tersedia. Lampu baca kanan kiri masih ada. Dan ini layout dari kursi penumpang. Isi bagasinya coba. Nah, lega banget di kamar hotel nih. Wah, head unit CD changer nggak ada ya? Ban serep. Ban serep ada. Dongkrak nggak ada ya? Dongkrak ada. Mana aja ini? Oh, dongkrak ori lagi. Oke. Kita starter. Kondisi mesin. Dan ini yang punya nih, Area One. Udah beberapa kali transaksi sama dia nih. BU. Kondisi mesinnya halus ya. Kering ya. Iya. Enggak ada oli, biasanya di bagian sini nih oli nih. Bagian sini nih. Iya, dekat stansioner. Oke, sekarang kita duduk. Iya, aduh sempit. Ini head unitnya kita coba. Oh, head unitnya mati. Ya sayang. AC baru kita nyalakan dan lumayan sih. Nah, sekarang saya sudah di dalam kabin nih sob. First impressionnya sih setelah saya nyalakan mesin dan AC saya nyalakan, dingin, tidak ada masalah. Dan ini untuk RPM juga stabil saya lihat, cuman head unitnya aja nih yang gak nyala nih. Ya si perihal gampang lah itu mah, yang penting barangnya dulu kita lihat. Sekarang kita akan test drive biar meyakinkan. Kita starter. Masih normal. Oke. Sudah kita nyalakan. Sekarang kita test drive. Ya. Siapa nih?
Ya, itu Mas Eles. Mau jajan, mau jajan. Tes drive dulu. Tungguin ya. Bahaya ini. Kenceng banget nih jajan ini. Tes drive bersama Bapau. Bapau gembul. Bahagia dia sama mobil barunya. Test drive mobil limusin. Kita sekarang akan ngetes perpindahan giginya. Oh, smooth sekali. Smooth sekali. AC menggigil. AC menggigil, sob. Setir panel wood. Power steering enteng banget. Keterusan ya? Terus, terus dah. Bensinnya banyak. Keren dingin, Pak. Scoring aja paling ya. Scoring. Tes 14. Dan ini surat-suratnya, sob. STNK, BPKB. Kita akan ngecek untuk keakurannya. Untuk pajaknya sih PKB-nya murah 700 ribuan. Pajak off 2015. Kita cek. B63. Ya. 04S. Ya. 33. Ya. 0766. Ya. Nomor rangka. YV19. Ya. 649. Ya. 86. S70. 51. 896. Ya. Oke sob, transaksi sudah dibayarkan ke bos Eri Ewon. Udah masuk ya? Oke, thank you. Mobil kita bawa pulang dan siap kita review di vlog selanjutnya. Oke? Oke sob, mungkin sampai sini dulu vlog perburuan kita hari ini. Alhamdulillah mobil yang ada di belakang saya tuh berhasil kita bawa pulang. Tadi saya udah test drive. Dan nantikan vlog reviewnya di lain waktu, karena vlog ini akan saya tayangkan dulu, habis itu nanti kita bikin vlog reviewnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe nya lalu aktifkan loncengnya agar mendapatkan info tambahan dari saya. Dan ya, hati-hati. Jadi ya. Transfer ya. Ya. Jadi sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa minum vitamin dan salam untuk keluarga Anda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.